datang kepada yang terhormat Direktur Utama PT PLN Persero, Bapak Darmawan Prasojo. Pada hari ini PLN Indonesia Power memasuki usia yang ke-29 tahun. Luar biasa, dan kita sudah menjalani tahun kedua dari holding subholding. Secara resminya holding subholding PLN Indonesia Power pada tanggal 1 Januari 2023, PLN Indonesia Power menerima aset hampir 400 triliun rupiah. PLN Indonesia Power ini sudah berhasil bergeser dari suatu perusahaan yang backward looking corporation menjadi forward looking corporation of persatuan kita. Ada saat ini juga kita sama-sama menyaksikan bahwa penyerahan ini juga serentak dilakukan di seluruh unit PLN Indonesia Power. Usia ke-29 tahun PLN Indonesia Power, saya mengucapkan selamat sekali lagi atas pencapaian yang luar biasa. Kita tunggu kejutan-kejutan di tahun berikutnya. Berkah, jaya selalu. Kompak, kompak, kompak. Selamat ulang tahun kepada PLN Indonesia Power yang ke-29. Selamat ulang tahun untuk PLN Indonesia Power yang ke-29. Semoga semakin sukses terus. Dan mudah-mudahan tahun depan acaranya lebih seru lagi. Yeay! Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-29 PLN Indonesia Power. Beyond energy for sustainability. Yeah!